motivasi nak kanak kat dia entah kau betul-betul puncak trauma dia ba ilmu. Bukan untuk tai santai ya beni tero ada beni tero ni ke benar semacam ma ada ba ilmu. Mun sampian tak depak de ke ilmu nak bagi baji gitin. Sedepak sampian ngajari lif alipan ki lif alipan cara naudhu ngajari akhlak abri motivasi de kanak-kanak tunya kat dito beni sekadar lebat bekal abel dia de kajuran Allah de rema membentuk sebuah tata krama de rema cara nama semak de kajuran Allah. Itu kan tak perlu dasar kuat tapi seperlu komitmen. Kau seperlu kula ben sampian ni ke keinginan tujuan de kekasa. Emuan pada nak kanak sana ada remas teror ebing binga itu kuota nengah Syekh Al Ghazali itu periksa nikah apa orang tak Jumat kan itu seorang yang tak Jumat berdaya setting malah eki kiri dan karab ternyata dia punya beliau entar karo mana teguk tanengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa ibti'ada ya rabbal alamin. Amma ba'du sataja para masyai para guru mitra batan kaulah bareng batan kaulah kanca batan kaulah dalam akhidmah alatin daka ilmu. Saya datang dari ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesami murjaki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Seteja panitia pengurus Dewan Tauzifiyah Pondok Pesantren Al-Mursyidiyah Situng. Anak-anak beten kaula sepekal makata yang kami banggakan. Langsung bisa haus. Penetapan dari ajunan ulama bisa pendapat itu pun apa hadis pun apa benten rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi. Allah moga bila sedekah seseorang sehingga oningi pasir abeng kekuatan abeng ben katipun apa saus sehingga hubungan kalaben abeng wa man ta'adda qadrahu halaka. Orang sehingga lebati dari kekuatan abeng gak ditoh ancor, celaka, rosak, tak bebe. Kami 14 tahun sejak orang sepo Kak Dinto, walaupun sistematis pengiriman guru tugas Kak Dinto belakangan, tapi Kak Dinto sejak 14 tahun orang sepo Kak Dinto mulai deka santri tibi dimin sehingga kungi madrasah Kak Dinto ekeremi, ben semangken Kak Dinto sudah masuk yang ke-14 kali. Sangat paham, sangat menyadari tentang kekuatan kami. Nanti kami Kak Dinto mulai kemarin ngebalik ada kebagian Dewan Tauzifiyah. Untuk 3 tahun sekarang insya Allah tidak akan ada penambahan. Kita ini fokus dan kesebeda. Sebetulnya kalau dipaksakan ini bisa. Tapi kami tak ada qadra nafsina ya ni kutu qadra anfusina tak kok kami melewati batas daripada kemampuan kami. Kita fokus, kita ingin mengasah kembali kemampuan nak kanak sebetul-betul bekal efektah deka tugasan masing-masing. Kami juga ingin memundurkan umur mereka setahun dari mungkin lebih tua sekoni sajian tua sajian serem pakai tak pinter bola sereman sekoni segala itu. Terus terang kami Kak Dinto sedang berevaluasi. Kami Kak Dinto kita tetap al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah bahkan wal ibda' bil aslah. Kita berinovasi untuk terbaik tapi tetap pijakan kami Kak Dinto atas dasar alasan kenapa pondok Kak Dinto didirikan mengajarkan masyarakat masemak dan keajunan Allah Subhanahu wa taala. Jujuk dan kaulah ke mursyid Kak Dinto lambak
di akhir beliau itu benireng alim, beliau benireng pintar. Oning ngajar niki. Tapi beliau kan itu saya ajar akhirnya ketika araji dak ke majlis dak tempat gak dinto niki udah ngaji ya. Safina, sulam, terutawa cara nama semak dak kadun Allah aku isek kan. Kemudian beda saya nambah kitab Nahu, beda saya nambah kitab Bidaya. Gak itu nampu ngolak, dak kata rayatan ada ke kakang kita dan nanti ngajar semakin seumpama nak semakin ngaji dak kaki dahlan sekoras leku ni ke ia jeraki separo. Arab pamita ia jeraki kapi tak kok leku beda tamoi. Lo bisa sengaja ya. Ngolak boleh pernah ada sekat itu. Ketika Rabu mbak pernah kena tibi, lagi kak dinto kita kak ke Syamsuddin Dahlawi, kak dinto ngaji tak pernah kena. Biasa ngocak nak tapi ngaji pakun ngaji saya belok kaki. Kami berprinsip dak kak dinto. Dasar kak dinto untuk membawa orang-orang di sekitar kita kenal dak kajunan Allah. Tapi prinsip kak dinto cekak dak kesekepin anak kanak. Mungkin yang kula nak anak kita tak sekepin nak mampu. Dan kula nyon sapora tak kau lagi tepak. Kadang tepak ke tepak, kadang tepak ke selopot, bersenakalan, bersenuan, benda yang sama macam. Ketika di tepak tepak antar kadang, tergantung yang ngokor nak yang lain kak dinto. Kadang ngesenak seen lain. Cuman kami berusaha yang terbaik. Kami juga berevaluasi dari mana anak kita dari bahasa Arab, juga bahasa Inggris, juga Falak, juga berlain semacam untuk tahun depan itu usul fiqh. Kita ingin fokus tapi tetap pondasi dasarnya baca kitab. Mereka tidak boleh masuk dari bahasa Inggris tanpa melalui baca kitabnya. Tapi masalahnya kan anak-anak itu tak sekapin bisa, tak sekapin ada serani kekuat sebelum jadi berdasar terlalu semacam. Saya perlu kegeli sarang para ajunan, kenapa kelas anak-anak ni ke lain. Karena di sini kadinto madrasahnya telok. Madrasah umum pagi, madrasah jinia sore, madrasah pondok. Madrasah pondok kadinto kompetensinya ni ke betul-betul atas kemampuan. Nah, boleh aku bisa. Badan anak saya tugas ni ke badan yang proses baca kitab. Ki badan ni kan tidak sesuai lain situngan lewat badan yang falak, situngan lewat badan mari bahasa Inggris bahasa Arab, situngan ki anu terserah lah. Tapi yang harus kita jamin mereka itu sebelum ditugas harus sudah mengabdi dek ketika. Jadi sudah mengabdi di tika. Karena beda kata tika, tika itu satu kelas bisa tiga orang. Jadi mereka ni kesitu ngoreng ni kaya ntar ngangkok sedina benih ntar ngajar. Nggak apa tantretan selain mau ngajar. Jadi itu satu tahun. Kenapa kami mik bengal makin kaya ngecet burcet ni kaya ni anda ni kaya. Soalnya nah kisah adabnya saya banyak gitu luar tika. Maka nyon sapora untuk tiga tahun depan Kak Dinto pergi sekaligus Kak Dinto kiriman surat sekabina karena waiting list Kak Dinto belu semakin ya. Saya ada tos saya tak bareng nyon sapora sekaligus kiriman surat dek ke saya tak genging insya Allah telo tahun ni tak nambah fokus kecuali sambian berde sekeluar dari sebedah baru dik pindah lagi. Kita itu melihat bahwa kemampuan kami memang sekarang enggak itu di angka 60 kemampuan enggak itu saya ket sangat semakin ki saya abelih enggak dinto beda ki saya abinih juga beda maka nyuonah saporah tako karena kali itu sekaligus lagi bi pengurus malah ke bela ada kasih waiting list untuk 3 tahun yang ke depan nikah lo nambah boleh fokus betul-betul fokus kita ingin duduk bersama bagaimana nak kanak saya bakal mangkat kak dinto selanjutnya ni kompetensinya saja bagus saja saya yang kedua ada kata ahlul hukama yakni kullu syai'in idza kathura rakhusa segala sesuatu ketika semakin menumpuk semakin banyak kak dinto biasa nak mudah ilal adab wal ilm kecuali tata krama tentu epon semakin tinggi tata krama semakin bagus penilaian orang dan kecuali juga ilmu cuman prinsip dasar itu prinsip dasar adat sebetulnya biasanya dia ni tak sekap pindah selain ilmu mesti jan korang mesti kami melihat seperti itu dalam kehidupan nyata bahwa arela biasa mon la tugas kan nek ikan to kan kisaran keluaran santri itu telopolo lebih jadi mereka ini kan diwajibkan tugas dukal sebetulnya prinsipnya dasar ekanto ini ke kampung
Beda semangka ada tugas nikah saya pinta pun biar dengan Tuhan naik pambu dah tak kelar kau jan. Saya pinta setahun terode pak ketugasan. Pandai pak ketugasan tak kira pambu boleh ni kau. Cera tahu saya kira benda ni. Jadi ada sesuatu hal yang harus dipikirkan. Dek nak kena ni. Beda saya kesokan telok kali kadang ada tugas. Tak apa cangkul dah. Sepenting sampian dewasa dalam ilmu, dewasa dengan ika iya tetap beda dengan dewasa di tempat yang lain. Pakun beda. Anapa kondisi kita memang betul. Guru dan gula ni kaki Hamid ternyata dulu sudah berbicara tentang beda Syekh dari Yaman kak Dilto tanya ki neng daerah Sampang Utara kak Dilto daerah narkoba. Dalam macaran narkoba ni kata ekonominya apa tepat? Otomatis ni kena narkoba ni kita naki. Mun daerah ekonomi ni kecek kacau wah banyak maling maskun ni kawan otomatis kan. Jadi kita harus betul-betul melihat potensi-potensi. Benda nak kena perpangat semangat tak pegak bila sempurna kita tahu pemilihan boleh terkadang. Jadi ada beberapa alasan kita harus berfikir dekat itu. Cuman dan kula seingin saya tekankan adalah mula biasa duka lena biasa lah oleh sesantayan dan sekaligus dak ke pengurus kan itu pemantauan kurang sumbawan. Anapa? Karena ya lah biasa pon. Ketika sudah biasa ni kak jenteledor. Maka dalam kota Mekah kak Dinto, khusus kota Mekah menurut rata-rata ulama kak Dinto tidak boleh ada keteledoran akadik kak Dinto. Allah mengancam dalam Al-Quran, wa may yurid fihi bi ilhadin nuziqhu min adzabin alim. Orang yang duduk di Mekah jangan sampai teledor dak kak. Ken akar lain bentempat lain ken akar aniyat cuba nang Mekah itu langsung ecapo eksekusi. Nuziqhu min adzabin alim. Beda dengan yang lain. Karena kak bekak di tak oleh endeng akil lah. Sekali itu cukup, sajian biasa lagi ngurus-ngurus, sajian santai. Takut itu terjadi, maka Tuan Kula minta dek ke pengurus bahwa sampian walaupun bertugas janabit, umpama dan berlain sama aja masih anu, jangan kendor. Tetap motivasi kita ingin berbagi ilmu, ingin jihad, tetap pelayan na'ajunan Allah dalam alat ini ilmu na'ajunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan Kula malam-malam mah yang nak kena itu lah setara musyawarah tapi malam lagi nasihat dan kula kebala cuman apa yang dipesankan bintar ustaz kebih nikah kebih saya kebala bintar ustaz malam menikah eh kebala selain ada dan kula kenapa nikah undang-undang ditambah kenapa ada kita rapat walaupun lewat WhatsApp nikah depak saya fulan dan rumah berlain sama depak. Umpamana sampian lo seneng dek ke pengurus sampian sekikir ke sampian langkep nih ke gula. Mereka itu kepanjangan tangan dan gula. Jangan lihat mereka itu pun kikir lah. Lihat bahwa itu bagian daripada saya tugas akibik dan gula. Kibani dan gula dek remah. Ya cuman napas saya teti undang-undang laksanakan. Tak oleh nikah, kila tak oleh dia nikah. Munda nikah ada nikah, kila dia nikah. Nanti apa yang disebutkan tadi. Seterakhir nyokon ada setejatan teretan mitra dan kula saya ikut berkhidmat berbagi keangkui pada ifadah wal istifadah dalam khidmat dan ke ilmu kak di tomatora anak-anak dan kula mentepak ke selopot bing-bing aki angki motivasi anak-anak kak di entoh kotu betul-betul puncak teroma de ba ilmu bukan untuk tay santai ya beni tero ada beni tero ni ke beni semacam ma ada pak ilmu mun sampian tak de pak de ke ilmu nak bagi beji gitina sedepak sampian ngajari lif alipen kilif alipen cara naudhu ngajari akhlak abri motivasi dak kanak-kanak tunya kak dito beni sekadar lebat bekal abel ya dak kajunan Allah dak remah membentuk sebuah tata kerama dak remah cara nama semak dak kajunan Allah itu kan tak perlu dasar kuat tapi seperlu komitmen kalau saya perlu kula ben sampean ni keinginan tujuan dak kekasa memang beda nak kana sana dak remes tero bing-binga eta ku eta nengah Syekh Al-Ghazali eta periksa ni ka tina apa orang tak Jumat ka itu seorang yang tak Jumat beda setting malek eki kiri can karop ternyata dak bunda beliau entar karo mana tekuk tanengah sambil dak ka masjid aji seharusnya saya kelakob ibadah mun moreng lopot. Kula berharap nak anak kapi nikah qalbuhu qalbun muhammadi. Atena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad yang penuh dengan penyayang. Bayangkan bagaimana dakwah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad
ketika beliau kat dia tu hampir dibunuh, ketika beliau esalai, ketika beliau di Taif kat dia tu yancan ini ke benda yang sama macam mah, jawabannya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Doa setelah Nabi Ibrahim, Nabi Malaikat Jibril meminta ke beliau, keangkui Bani Thaqif di Taif akan di bumi hanguskan, tak terima Nabi Muhammad. As'alullah ayyukhrija min aslabihim may yuhidullah. Mana bi ada yang Tuhan Allah gelem iman dak Allah, siapa yang tak Allah nak potong. Begitu juga al-qalbul muhammadi sekotu bi sampian nikah mban istinah sampian nikah berat tapi kutu kuat ngadepi benar semacam konsultasikan semua itu bisa didiskusikan kinyo ono sapora tempat berlain semacam masih kurang pada juga matoroh anak-anak dan kaulah bimbingaki anak-anak dan kaulah berlain semacam ada kesetia jenah jazakumullah khairul jaza wa jazakumullah ahsanul jaza akhiran hadha wa in tajid aiban fasuddal khalala wa jalla man la aiba fihi wa ala thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.